Halo guys, balik lagi dengan Efek Revisi. Buat kalian yang mencari game berbayar lainnya yang seru untuk dimainkan di sisa tahun 2018 ini, dalam video kali ini, Efek Revisi akan merekomendasikan game Android Offline Premium yang seru untuk dimainkan. Tapi sebelum kita menuju topik utama, kita mau ingatkan lagi kepada video gamers sekalian untuk mengklik dulu tombol subscribe dan juga tombol like-nya agar selalu mendapatkan update informasi seputar game dari kami. Dan berikut 5 game Android Offline berbayar terbaik versi Efek Revisi. Bridge Constructor Portal. Buat kalian yang memiliki imajinasi tinggi dalam membangun sebuah bangunan, game ini mungkin bisa kalian sukai. Dalam game ini, kalian akan menjadi seorang pegawai baru dari sebuah lab science yang bertugas untuk membangun sebuah jembatan. Dirilis di akhir bulan Desember tahun 2017, game ini membawa nuansa yang cukup berbeda dengan game sejenis lainnya karena game ini memiliki konsep yang futuristik. Untuk membangun jembatan yang dapat dilalui dengan aman, kalian diharuskan mengkombinasikan berbagai detail dan juga teknologi yang ada. Evoland 2. Selanjutnya ada game yang memiliki konsep yang cukup menarik, di mana kalian akan memainkan game yang akan menampilkan sejarah dari perkembangan sebuah video game. Sebagai seri kedua, tentunya game ini memiliki peningkatan dalam segi grafis jika dibandingkan seri pendahulunya. Dalam game ini, kalian akan disuguhkan perkembangan dari tampilan video game, mulai dari tampilan 2D hingga menjadi tampilan 3D. Selain tampilan, kalian pun akan ditemani dengan beberapa tipe permainan yang berbeda, mulai dari RPG, shooter, hingga trading card yang tentunya akan membuat pemainnya tidak cepat bosan. Vandals. Vandals merupakan game yang akan membawa kalian ke dalam kota dengan jalanan yang dipenuhi oleh graffiti dan berbagai street art lainnya. Dengan gameplay turn-based, kalian harus menggerakkan karakter dari satu titik ke titik lainnya dengan menyelinap agar tidak terciduk oleh polisi. Tujuan kalian dari setiap level adalah untuk menuju spot graffiti yang sudah dirancang, menyemprotkan cat untuk menyampaikan pesan dalam bentuk graffiti, lalu kabur tanpa tertangkap. Ada puluhan level yang bisa kalian selesaikan dalam game ini. Returnal 77. Kalau kalian mencari game dengan sajian grafis yang keren, nah game ini merupakan salah satu game dengan sajian grafis yang keren dalam list kali ini guys. Game ini merupakan salah satu game bertipe puzzle lainnya dalam list kali ini. Kalian akan dibawa ke dalam petualangan bertema science fiction yang berlatar pada saat alien sudah menginvasi bumi dan karakter yang kalian mainkan merupakan seorang manusia yang masih bertahan hidup dari invasi tersebut. Kalian pun harus menjelajahi pesawat ruang angkasa yang mungkin bisa menjadi kunci untuk membangun kembali peradaban manusia. Hitman Sniper. Meskipun sudah cukup lama dirilis, namun game ini masih tetap merupakan salah satu game berbayar terbaik yang wajib kalian coba jika kalian belum pernah mencobanya. Hitman Sniper merupakan sebuah game di mana kalian akan berperan sebagai seorang penembak jitu yang harus menyelesaikan berbagai misi yang cukup menegangkan. Game ini menawarkan misi dalam jumlah yang banyak yang bisa kalian selesaikan. Kalian bisa mengoleksi senjata-senjata dengan beragam kemampuan yang akan sangat membantu untuk menembak target-target kalian. Selain hanya menembak, kalian pun diharuskan untuk memperhitungkan situasi agar misi yang dijalankan dapat berjalan dengan mulus tanpa tertangkap. Itulah 5 game Android Premium Offline yang kami rekomendasikan dalam video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga rekomendasi dari kami bisa bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Fellow gamers, Efek Revisi, find the game, find the joy!